mempunyai masalah keguguran rambut, hubungilah pakar kami di Yunam Hair Care. Percuma satu sesi rawatan dan produk rambut. Cepat SMS YA jarak nama dan alamat ke 32828. Seseorang lelaki dikatakan cukup bersedia untuk berumah tangga setelah memiliki kejayaan yang stabil. Bagi Encik Rahmat, kejayaannya bukan saja stabil, bahkan masa depan beliau juga cukup cerah. Namun beliau menghadapi kesukaran menemui gadis yang menyukainya disebabkan masalah keguguran rambutnya. Kita saksikan. Nama saya Rahmat. Saya mula perasan rambut saya gugur sejak setahun lepas. Apabila mencuci rambut, banyak rambut kelihatan pada bersyampu. Pada mula-mula saya tidak kisah. Tapi apabila bercermin dan ternampak dahi yang semakin meluas ke belakang, saya mula bimbang. Kulit kepala saya juga cepat berminyak dan gatal-gatal biarpun saya mencuci rambut beberapa jam sebelumnya. Apabila menggaru, jari-jari saya terus berminyak dan penuh dengan rambut gugur. Gungsing betul. Sebagai juta, saya banyak berpeluh semasa bekerja kat construction site. Apabila menegakkan topi keselamatan, banyak rambut gugur terlekat kat topi itu. Jadi semakin lama, semakin nipis rambut saya. Saya tak sangka keguguran rambut saya telah menjejaskan imej saya sehingga satu hari. Eh, kenapa tak nak makan ni? Dah kenyang ke? Lepas ni kita pergi tengok ayam. Eh, sudahlah. You ni dah lah tua. Rambut dah lah nipis. Berminyak pula tu. You ni jurutera oil and gas kan? Rambut pun nak oily juga ke? Eh, malulah keluar dengan you ni. Eh, janganlah macam tu. Orang dah pandang-pandang lah. Biarlah orang nak pandang. Apa yang saya cakap tu betul apa? You ni rawat rambut you dulu sebelum you nak cari jodoh, okey? Eh, I dah tak ada selera lah nak makan macam ni. Sakit hati betul. Saya langsung tak sedar bahawa saya dah kelihatan lebih tua apabila rambut dah semakin nipis. Saya cuba melupakan kejadian itu dan meneruskan kehidupan seperti biasa. Tapi rambut saya nipis itu sekali lagi memalukan saya. Hai Rahmat. Ni saya buat kuih special untuk you Rahmat. Terima kasih Makcik. Eh, apa ni? Panggil saya Fatimah je lah. Apalah makcik-makcik. Kalau you suka, nanti saya buatkan lagi kuih tu, ya? Umur Fatimah baru 30-an je? Eh, apa ni Rahmat? Saya kan dah 52. You 30-an saja ke? Eh, jangan tipulah. You kalau tak suka dengan I, you jangan bagi alasan tau. Betul. Umur saya tak sampai 40 pun. Hah? Abang Long I nampak lebih muda daripada you. Kesal dengan rambut you ni, eh? Peristiwa itu benar-benar menyedarkan saya. Saya berazam membuat sesuatu untuk menangani masalah rambut saya yang sungguh berminyak dan nipis itu. Dah banyak syampu dan tonik yang saya cuba. Tapi makin berminyak kulit kepala saya dan rambut tak berhenti gugur. Saya sungguh hampa dan risau. Saya sering bertanya pada diri sendiri, mungkinkah saya dah jadi botak? Saya tak nak hidup begitu. Saya ingin mendapatkan bantuan profesional dan teringatlah testimoni pelanggan berjaya Yunam. Kes-kes itu semua orang biasa seperti saya, bukan artis. Saya teringin nak cuba. Di hadapan saya sekarang ialah seorang pakar dari Yunam Hair Care iaitu Shireen. Dan Shireen akan terangkan apakah masalah keguguran rambut Encik Rahmat. Imbasan kuling kepala pada kali pertama menunjukkan liang rambut Rahmat banyak kosong atau tinggal sehelai dua rambut saja. Liang yang sihat selalunya ada 3 helai rambut. Oleh sebab pekerjaan beliau yang perlu memakai topi keselamatan setiap hari, ini telah memutuskan pengaliran oksigen kulit kepala. Lama kelamaan, liang-liang rambut telah tersumbat dengan peluh dan rembesan minyak yang berlebihan. Semua ini telah mempercepatkan kadar keguguran rambut. Apakah rawatan yang telah dijalankan? Saya menggunakan rawatan anti minyak untuk menstabilkan kulit kepalanya sambil mengawal pengeluaran minyak yang berlebihan. Seterusnya, saya mengaplikasikan rumusan 100% herbal khas Yunam ke atas kulit kepala Encik Rahmat untuk mengaktifkan sel-sel rambutnya. Akhir sekali, urutan dan steam dijalankan untuk melancarkan peredaran darah dan mempercepatkan penerimaan nutrien ke dalam liang rambut. Rawatan herbal Yunam memang berbeza. Selepas rawatan pertama, kulit kepala saya tak lagi berminyak.
Lagipun, pakar membuat rekod rambut gugur setiap kali untuk memantau kemajuan rawatan saya. Saya cukup impres. Mereka sangat profesional. Membuat rekod maknanya pakar mengumpul rambut dari masa ke masa untuk melihat kadar rambut yang gugur. Ya, melalui rekod pengumpulan rambut gugur selepas setiap rawatan, jelas terbukti rawatan herbal kami telah berjaya memperlahankan kadar keguguran rambut Encik Rahmat. Dengan membekalkan nutrien yang secukupnya kepada rambut yang setia ada dan pada masa yang sama membersihkan liang rambut daripada sisa minyak dan kotoran untuk pertumbuhan anak-anak rambut, rambut Encik Rahmat telah kembali lebat. I terkejut sangat bila jumpa balik dengan Rahmat sebab dia nampak lebih segar, handsome dan muda dengan rambut yang lebat tu. I rasa menyesallah sebab bersikap kasar dengan dia dulu. Selepas ni kalau dia ajak I keluar makan, I takkan say no. Sekarang saya tak risau lagi nak keluar dengan gadis yang saya suka. Alhamdulillah, hidup saya kembali normal seperti sedekala. Nasib baik saya nekat mencari bantuan pakar. Sebab itu, saya sarankan mereka yang ada masalah keguguran rambut supaya mendapatkan bantuan pakar Yunam Haircare secepat mungkin. Jika saya boleh, anda juga. Jika anda juga inginkan bantuan pakar, cepat SMS YA jarak nama dan alamat ke 32828 dan pakar akan hubungi anda dengan segera. Baiklah, kita berehat seketika dan bila kami kembali selepas ini, kita saksikan kisah seorang gadis muda yang sering diejek berkulit seperti katak puru disebabkan masalah jerawat pada wajahnya. Jangan ke mana-mana.